mau ke masjid yang ada di Taiwan. Udah sampai di Da'an. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, sekarang aku udah ada di masjid yang ada di Taiwan. Enggak, nanti mau masukin ke YouTube. Ah, ketemu teteh. Assalamualaikum. Malah yang ngedadak. Iya, biasa. Soalnya lagi musim hujan. Musim hujan, aku juga iya. Penasaran, padahal deket. Pas kemarin idul. Iya. Kemarin sholat id, pengen izin karena belum tahu juga jadi. Nah, masjidnya ini, guys. Masjidnya. Pokoknya alumni Depa, Cun. Alumni Depa. Alumni Tejam. Udah 3 tahun baru ketemu. Iya, benar. Kita deketin ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu masjid yang ada di Taiwan dan ini tuh sangat terkenal ya. Udah sangat terkenal. Tempatnya juga sangat strategis, di depannya itu ada Taman Da'an. Di depannya itu ramai ya. Cuma posisinya sekarang lagi gerimis. Guys, kita juga bisa masuk ke dalam. Jaraknya dari tempat aku ke sini tadi naik taksi sebenarnya cuma 15 menitan ya, nggak lama. Alhamdulillah, walaupun kita di sini ya terkenalnya atau dikenalnya mayoritas banyaknya non muslim, di sini disediakan tempat untuk kita ibadah. Hey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FA. Sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Taipei. Ini adalah masjid terbesar dan termasyhur di Taiwan. Siapa yang tidak mengenal masjid ini? Tempatnya sangat strategis dengan jumlah wilayah keseluruhan 2747 meter persegi. Masjid ini berada di distrik Da'an, kota Taipei. Masjid ini adalah bangunan Islam terpenting di Taiwan dan dicatat sebagai landmark bersejarah pada tanggal 26 Juni 1999 oleh pemerintahan kota Taipei. Arsitek yang membangun masjid ini adalah Yang Cho-cheng. Ulangi. Lanjut. Kartu as 2-in-1 jaringannya luas. Sinyal sinyal tanpa batas jaya tanpa batas. Oh, sinyal lancar jaya. Oh iya. Ulangi. Kartu as 2-in-1 Kartu as 2-in-1 sinyal salah. Oh, siap. Kartu as 2-in-1 jaringannya lancar. Sinyal salah. Lanjut.